Emerson telah menjadi salah satu pemain luar biasa di La Liga Spanyol musim ini. Menurut Marca, dia menjadi bagian penting dari sisi kanan Real Betis. Namun, Emerson sendiri masih menjadi bagian dari Barcelona karena statusnya yang merupakan pemain pinjaman. Dia bahkan telah memberikan 3 assist dan 1 gol dalam 5 pertandingan terakhirnya. Emerson bergabung dengan Betis 2 tahun lalu dan telah memainkan 67 pertandingan bersama klub tersebut. Dan sekarang beradaptasi dengan sepak bola Spanyol. Nah, berikut ini deretan aksi dari Emerson Royal yang bisa bikin fans Barca terpukau. Messi holds that up well. Shot set up, and it finds its way in, perhaps off a deflection there. But just 2 minutes after the restart, Betis are back level. Assistência de Paulo Acuco, agora o remate de Emerson e é um grande golo de Emerson. 2-1 para o Betis. Que tiro do lateral brasileiro. Itu dia tadi aksi dari Emerson Royal yang sangat luar biasa. Emerson merupakan pemain ambisi Barcelona ketika mereka mengontraknya pada Januari 2019 bersama dengan Betis dari Atletico Mineiro. Dia menelan biaya total 12 juta euro dengan kedua klub masing-masing membayar 6 juta euro. Menurut kamu gimana nih? Pantas gak sih dia kembali ke skuad inti Barcelona? Tulis aja pendapat kamu di kolom komentar. Kayak ginilah kita ya kan, FGD Football itu gak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin di dunia sepak bola ya kan. Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So, stay tune di sini ya, bye-bye.